Halo semuanya, welcome back to my channel. Assalamualaikum. Hai guys, di sini aku mau review produk dari Elsa Skin. Yang pertama di sini ada Deep Cleansing yang berfungsi untuk menghapus makeup dan juga kotoran yang ada di wajah dan juga minyak berlebih. Dan untuk yang produk kedua di sini ada Radiant Skin Serum. Di sini itu berfungsi untuk menghilangkan dark spot yang ada di wajah kita akibat bekas jerawat. Terus dia juga telah mengandung whitening agent yang dapat mengurangi produksi melamin. Dan mari kita ke cara penggunaan si produknya. Yang pertama di sini aku mau pakai Deep Cleansing ya. Cara penggunaannya cukup mudah, tinggal dibuka aja si tutupnya, terus tuangkan ke telapak tangan secukupnya. Dan untuk teksturnya sendiri dia agak lengket gitu. Dan mari kita langsung aplikasikan ke wajah. Kalian langsung aplikasiin aja ke wajah kalian yang ada makeupnya, terus kalian gosok-gosok. Nanti dengan sendirinya makeup kalian akan luntur dengan si produk ini. Terus aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau si Deep Cleansing-nya ini dia juga telah mengandung moisturizer yang dapat menjaga kelembaban alami kulit. Jadi kulit kita setelah pakai ini dia tidak akan menjadi kering. Nah, dirasa makeupnya udah mulai terangkat sama si Deep Cleansing-nya, kalian bisa langsung cuci pakai air bersih ataupun kalian bisa pakai kapas untuk dibersihkan si produknya dari muka. Seperti yang kalian lihat di video, di sini aku menggunakan kapas aja dan kalian bisa lihat sisa kotorannya tuh. Oh ya guys, di sini aku pakai yang untuk for oily skin. Jadi memang kulit aku berminyak. Jadi ya aku pakai untuk kulit berminyak sesuai dengan jenis kulit aku. Terus aku juga mau ngasih tahu kalau dia itu gak ada wangi bau sama sekali, gak ada wangi alkohol sama sekali. Jadi buat kalian yang gak suka bebauan aneh-aneh pasti suka sama Deep Cleansing ini. Selanjutnya mari kita aplikasiin si Radiant Skin Serumnya. Aku suka banget sama serum ini, bahkan dia masuk salah satu serum favorit aku di tahun ini. Dan untuk teksturnya sendiri, dia itu cair, kalian bisa lihat. Meskipun dia cair, tapi dia gampang banget meresap ke kulitnya. Cara penggunaannya pun gampang, tinggal di tuangkan ke telapak tangan. Terus kalian tap-tap gitu ke wajah kalian sampai si serumnya benar-benar meresap ke kulit. Nah, untuk aku sendiri, biasanya aku pakai dia tuh malam hari biar bisa dipakai tidur. Nah, setelah bangun tidur tuh aku ngerasa kulit jadi kayak lebih cerah gitu, lebih sehat. Oke guys, itu dia review singkat dari aku mengenai review produk dari Elsa Skin, yaitu